Dan jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini banyak yang tanya juga ya, dan saya juga nggak sepenuhnya jelas mau jawab. Nah, pokoknya intinya mau mencoba jawab ya tentang busi, pilihan busi. Busi apa mas yang enak buat motor-motor matic? Ya, enak buat harian, enak buat sing sope balap, enak sing buat ini, enak yang buat itu. Soalnya banyak yang reviewnya tuh cerita. Ya cerita gimana ya, misal busi ini enak buat ini gini tanpa pembuktian. Nah, terus dari situ saya muncul ide buat beli alatnya. Nah, tapi ingat ini alatnya. Oke, shoot. Nah. Ini dia. Oh ya, ini gini dulu ya. Nah, jadi ini alat buat ngetes itu ya, ngetes busi. Tapi hati-hati pakai alat ini. Kalau bisa pakai keset kaki kalian, kalau nggak kesetrum. Soalnya ini nyetrum ya. Nah, ini saya akan mencoba membandingkan ya busi standar. Standar Vario itu ini. Ada juga yang pakai ini. Rafokus si Biagigan. Walah. Walas gawon tenan ini. Nah, ini NGKR. Terus ini kodenya ini CPR9EA, ini Vario ya. Kalau biasanya pakai Karisma aja bisa. Karisma tuh ini. Nah, CPR6EA. Ini biasanya Karisma. Biasanya sih begitu. Di Muntilanan Kabupaten Magelang biasanya begitu. Enggak tahu kalau daerah lain. Nih, ini biasanya Karisma gitu, ini udah Vario. Nah, terus tema kali ini apa mas? Tema kali ini saya akan mencoba membandingkan pengapian ini ya, antara kedua busi ini ya, yang biasanya Karisma dipakai di Vario atau mungkin sebaliknya ya. Namun alat ini saya nilai sih tidak objektif ya alat ini, karena ini hanya sebatas kekuatan busi. Belum lagi kita melihat dari entah itu kekuatan spool atau masih waras enggaknya koil, dan bagaimana keadaan cok businya. Ini di luar itu, ini hanya masalah pilih-pilihan businya, gede mana pengapiannya gitu ya. Oke, lanjut saja. Ini yang pertama ini. Ini nah, NGK sing CPR9EA ini. Ini sudah kepake 4000-an kilometer ya. Saya taruh sisi kanan. Ini. Terus ini yang CPR6EA, atau biasa yang kita pakai di Karisma. Piye walah kok S20 agak susah ya. Nah, ini biasanya buat motor Karisma. Oke, saya akan fokuskan kamera. Shoot. Udah fokus. Oke, mungkin akan lebih enak ketika saya matiin ya ininya ya. Nah, ini gila fokus sih. Baru inilah Evredi merah baru-baru diperkuat dengan barut EE. Bersinar terang lebih lama, bersuara nyaring lebih lama, barut EE lebih lama. Mari kita buktikan. Di sini kami pakai baterai biasa. Di sini kami pakai baterai biasa. Di sini kami pakai baterai biasa. Di sini kami pakai Evredi merah diperkuat dengan EE biasa. Dan juga di radio kaset ini. Kini, setelah beberapa hari berkemah, inilah buktinya.
EE merah yang diperkuat dengan EE biasa memang tetap bau lebih lama dan bersuara nyaring lebih lama. Oke, ini udah mulai ya. Pakai flash malah nggak fokus, saya kasih nggak flash. Oke. Oke, kita mulai. Ini yang anu ya, udah paling fokus ya ini. Nah, ini paling fokus. Ini yang tadi itu saya sebutkan tadi yang 9, ini yang 6 EA. Kita coba ya. Ini di putaran 2000 RPM. Jelas beda ya. Bagi kalian yang menggunakan ini beda. Terus. Ini full throttle ya, ini full power. Oke, sudah terlihat ya. Jadi jelas di sini bahwa yang pakai NGK dengan tipe ini CPR 9EA ini, dia pengapiannya lebih besar. Otomatis di Vario lebih enak ya. Tapi dengan pengapian besar biasanya kalau nggak diimbangi apa dengan perawatan kayak radiator, ruang bakar kotor, itu cepat panas. Yang pengalaman saya sih blok up anu rebus oli. Tapi kalau ini kan standar ya, jadi oke lah. Cuma biasanya kalau yang biasa apa disubstitusi pakai busi Karisma, pengapiannya jadi berkurang ya. Ini Karisma, kalau dipakai Vario jadi rada berkurang, jadi rada letoy, rada yang kayak kurang aja sih performanya. Reviewnya itu ya, tadi itu buktinya jelas bahwa apinya lebih besar yang ini, lebih besar yang ini, lebih besar yang ini gitu. Nah, walaupun ini baru, ini udah 4000 km, ini baru gitu ya. Oke, kita coba, kalau masih kurang puas kita coba tes sekali lagi. Kita tukar ini yang bawaan Vario, ini yang Karisma. Oke, kita coba. Malah fokus. Kalau di video mungkin nggak begitu terlihat perbedaannya ya, tapi kalau di mata secara apa bawaan apa berkah dari Tuhan, mata pemberian Tuhan, ini jelas terlihat lebih besar ya, walaupun udah gosong, lebih stabil, lebih besar, lebih padat ya gitu ya. Jadi saran saya, jangan pakai busi motor Karisma untuk di Vario, tetap pakai busi Vario CPR CPR 9EA ini ya. Oke, gitu, terima kasih. Wah, sebalik gedean.